Ya, ini dia. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk sahabat super yang ada di Serpong, Kota Tangerang. Oke, salam sehat. Untuk kali ini ada permintaan bracketnya saja ya, yaitu bracket tipe WST atau lubangnya WST Gen 1 untuk reflektor ADV ya, ADV gitu ya. Ya, ini prosesnya seperti ini ya. Kita prosesnya memang manual menggunakan tangan gitu ya, bukan menggunakan cutting yang alat mesin atau CNC dan lain sebagainya. Jadi memang kita prosesnya tradisional. Jadi perlu diperhatikan juga untuk sahabat super yang lain, barangkali berminat ya, seperti ini prosesnya, dipikirkan dulu. Jadi tingkat kemulusannya ya, ya seperti buatan tangan gitu ya. Untuk harga sendiri berapa sih? Silakan dikonsultasikan di WhatsApp kita yang ada di komunitas atau di Tentang. Nah, di situ ada beranda, ada video channel Tentang. Nah, silakan dibici Tentang, nanti akan ada nomor WhatsApp di sana. Karena harga bisa berubah sewaktu-waktu, jadi kita tidak mencantumkannya. Nah, ini ya prosesnya tuh, sangat manual sekali. Dan sebelum dikirim juga kita chat, kita tes. Masukkan projinya, ini keempat bautnya masuk apa enggak. Nah, jadi kita harus mengetesnya terlebih dahulu. Nah, ini ya bentuknya seperti ini ya. Ini sebenarnya bisa dipotong jadi dua ya. Jadi sebelah pakai original, sebelah pakai proji itu bisa. Tapi kita desainnya buatnya memang secara langsung lurus gitu ya. Untuk motor ini kalau ada pertanyaan yang cocok proji apa sih? Ya WST Gen 1 ini. Kalau dari billet yang lain ya yang karakter cahayanya sama begitu ya. Seperti contoh E3. Nah, itu kan untuk karakter cahayanya memang masih sama ya. Jadi untuk proji-proji yang berbentuk kantong Doraemon atau berbentuk kantong cahayanya itu memang dia lebih sensitif dan lebih sensitif itu cahaya bagian kantong itu sensitif nabrak body reflektor, biasanya dia cacat. Kalau karakter cahaya WST Gen 1 ini kan tidak ya, dia memanjang ya, horizontal cut off atas dan bawah. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, ini kita pastikan masuk ke 4 baut dan ada pergerakan sekitar 1 mili atau 2 mili untuk ini ya, untuk kalibrasi atau menyamakan cahaya kiri kanannya, tingkat kemiringannya itu emang harus ada napas pergerakan kanan kirinya untuk lubang baut yang kecil-kecil tadi. Nah, ini kita cat dulu ya supaya terlihat. Oke, untuk sahabat yang super dimanapun Anda berada, salam satu asal, salam satu proji, salam satu hobi. Proji bilet spesial kabut dan hujan di saat malam hari, baik jalannya basah maupun kering, cor, beton, dan tentunya tidak silo dilawan arah selama jalan itu datar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk baut-baut kecil seperti ini memang sudah kita kasih ya, kita gratiskan karena memang ini kan hanya baut-baut kecil ya. Daripada nanti cari baut-baut lagi, memakan waktu lagi ya, nanti ya kan supaya menghemat waktu begitu ya. Ya, ini kita packing saja seperti ini, nanti kita bawa ke ekspedisinya dan kita langsung kirim karena posisi sudah dibayar dan ngasih alamat lengkap ya. Untuk pertanyaan, kalau ada pertanyaan, ini jual online nggak sih? Kita jawabnya tidak, kita memang tidak jual online, kita masih sistem kepercayaan. Kalau percaya di kita ya kita ya silahkan, kalau belum jangan dulu. Ada penipuan gitu, jawabannya banyak sekali ternyata. Nah, untuk di kita amanah nomor satu, kejujuran nomor satu. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu, berjuang terus, sukses pada waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalam, bye bye, dadah.